sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa di like dulu ya. Dan kalau tombol subscribe-nya masih berwarna merah, itu tandanya kalian belum subscribe, guys. Ayo dong di subscribe, guys. Karena subscribe itu gratis. Ya sudah, teman-teman. Terima kasih. Bu, sebentar, Bu. Kita sudah mau sampai. Iya, aduh, perutku sakit banget. Bu, sudah sampai, Bu. Mayday, 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 ada ibu mau melahirkan. Ini sudah darurat, sus. Ayo cepat suti emaknya. Siap, Dok. Baik, sus, suntik obat kedua ya supaya bayinya keluar. Oh, siap, Dok. Nani? OMG, bayi, ada bayi ajaib. Itu bayinya, ayo sus ambil. Oh, iya, Dok. Wah, obatnya terlalu kuat sampai bayinya keluar seperti bajoka. Baik, makasih anak muda sudah membantu menghentikan bayi ini dengan ketampanan kamu. Ayo, kalau kayak gitu kita masuk dulu ya. Wah, akhirnya kamu berhasil, Nak. Kamu udah bisa jalan. Mama bangga banget sama kamu. Sini, Mama foto. Mo, ayo cepat, keburu telat. Hari ini hari pertama kamu sekolah. Jangan sampai terlambat loh, Nak. Iya, Ma, iya. Mama udah siap nih. Ayo kita berangkat, Ma. Ya ampun, anak Mama cantik banget. Yuk, Mama antar kamu ke sekolah ya. Oh, iya, Mama. Nah, udah sampai nih di sekolah kamu, Mo. Iya, makasih ya, Ma. Mama masuk dulu nih. Sebelum masuk, peluk Mama dulu dong, Nak. Isma, Mama malu loh. Ya udah deh, bentar aja ya. Nanti dilihat teman sekolah nih. Ya udah, Ma, bentar-bentar, Nak. Udah ya, Ma. Bye-bye. Anak baru. Tadi aku lihat kamu dipeluk-peluk sama emak ya. Aduh, malu-maluin banget deh. Hai. Iya nih, malu-maluin banget. Dasar anak manja. Anak manja, kita ini adalah bos di sekolah ini ya. Mulai hari ini, kamu adalah babu kita. Nih, angkat barangku nih, tanganku pegel. Kenapa aku? Heh, beraninya ngelawan ya kamu ya, ha? Mau minta dihajar? Enggak, maaf. Iya, ini aku angkat nih. Aduh, aku capek banget. Tiap hari dibully. Kenapa sih nasib aku begini? Mo, kenapa makin hari Mama lihat kamu makin sedih ya, Nak? Ayo cerita sama Mama, Nakku. Aku gak boleh bikin Mama khawatir. Mama gak boleh tahu kalau aku dibully di sekolah. Enggak kok, Ma. Mama cuma lagi pusing karena banyak PR di sekolah, Ma. Oh, begitu ya, Nak. Ya udah, Mama yakin kamu bisa kerjain PR-nya, Mo. Ayo semangat ya. Iya, Ma. Halo anak-anak, hari ini kita ada kedatangan murid baru ya. Ayo perkenalkan dirimu. Halo, perkenalkan, nama aku Atun. Oh my god, you keren banget si Atun tuh. Iya nih, tipe aku banget si Atun ini. Ayo, aku jadi malu deh. Dia pasti suka sama aku. Heh, Yuyu, Lulu, jangan ribut ya. Oke Atun, kamu duduk di sana ya. Iya, Pak. A few minutes later. Baik anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Dan Atun, Bapak bangga sama kamu. Kamu bisa menjawab semua pertanyaan Bapak dengan baik. Wah, akhirnya pelajaran sudah selesai nih. Mo, sana ke kantin beli burger. Kita lapar banget nih. Tapi kamu kan masih ngutang aku 500.000 dan belum pernah dibalikin. Dasar kamu. Kalau aku bilang nanti ku balikin, ya kamu harus percaya. Mau besok kek, tahun depan kek, atau 100 tahun, itu terserah gua. Ngerti nggak? Iya, bos. Ada apa ini? Atun, halo, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Lulu. Dan aku adalah cewek tercantik di sekolah ini. Iya, Atun. Lol. Dan aku adalah cewek tercantik nomor 2 di sekolah ini. Yang paling wayang. Oh, ngomong-ngomong, aku boleh kenalan gak ya sama kamu? Boleh, perkenalkan nama aku Momo. Tun, ngapain kamu kenalan sama dia? Yang jelek dan manja ini. Aduh, mendingan sama kita aja yang beken-beken ini. Aku tahu apa yang kalian lakukan ya. Kalian bully dia kan? Sekali lagi aku lihat kalian bully, awas kalian ya. Ya udah, terserah kamu. Kamu pasti akan menyesal karena gak mau berteman dengan kita. Yuk, kita cabut aja.
usah hiraukan mereka. Yuk, makan yuk. Ayo. Nah, jadi begini aja, Mon. Setelah itu dikalikan hasilnya. Oh, gitu ya. Wah, makasih banyak ya, Ton. Berkat kamu, nilai pelajaran aku jadi bagus nih. Mon, ada sesuatu nih yang aku ingin ngomong ke kamu. Hah? Apa, Ton? Kenapa kamu tiba-tiba serius begini? Mon, sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Mau gak kamu jadi pacar aku? Apa? Kamu serius, Ton? Iya, Ton. Sebenarnya aku juga sayang sama kamu. Oh. Hah? Benarkah? Jadi mulai hari ini kita pacaran ya? Selamat bagi semua murid yang sudah berhasil lulus. Semoga kedepannya kalian bisa sukses ya. Dan di kesempatan kali ini, Bapak ingin memberikan penghargaan kepada murid terpintar, yaitu Atun dan Momon. Ayo maju ke depan. Selamat ya, kalian berdua sudah lulus dengan nilai tertinggi di sekolah ini. Iya Pak, makasih. Saya lihat kinerja kamu selama 7 tahun ini sangat bagus ya. Karena itu, kamu akan saya kasih naik pangkat menjadi manajer. Makasih Pak, kedepannya saya akan bekerja lebih keras lagi ya. Yes, aku sudah sukses. Sekarang aku sudah bisa beli rumah. Aku mau kasih tahu Momo dulu. Halo Mon, aku sekarang sudah jadi manajer nih. Malam ini kita makan bareng ya. Sekarang ya aku jemput ya. A few minutes later. Halo Mon, aku udah di depan rumah ya. Iya Ton, aku udah siap nih. Aku keluar sekarang ya. Wah, kamu beli mobil baru ya Ton? Iya nih. Kredit seumur hidup. Ayo naik. Ya ampun, kredit dong. Oke, aku naik ya. Yeay. Ayo, let's go Ton. A few minutes later. Mon, hari ini kita makan di sini ya Mon ya. Wah, ini kan tempat makan bintang 5 itu Ton. Ini pasti mahal loh Ton. Oh iya, makanya sudah aku pakai ini mobil yang keren. Ayo, parkir dulu ya. Wah, aku baru pertama masuk ke tempat ini, keren banget Ton. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok makin pendek sih? Lol. Aku makan jamur dulu ya. Dudududud, oke. Ton, gak apa-apa nih kita makan di sini. Ini tempatnya mahal banget loh. Ya, gak apa-apa lah sekali-sekali. Lagian aku udah sediain makan Indomie di rumah selama 1 tahun, tenang aja. Amin. Ya ampun, bagusnya kita gak usah makan di sini. Bagusnya warteg aja tuh, nanti kamu sakit. Tunggu dulu Mon, ini adalah waktu yang sakral bagi aku ya. Jadi, jangan begitulah. Ngomong-ngomong, Mon, kita sudah pacaran kan selama 10 tahun. Iya Ton, emang kenapa Ton? Maksudnya, boleh gak gua pinjam uang? Eh, katanya tadi momen sakral ini, aku pinjam uang pula ya? Hehehe, enggak loh, bercanda-bercanda dikit lah, ya ampun. Mon, apakah kamu bersedia menjadi pasangan hidupku? Apa Ton? Kamu lagi bercanda ya? Enggak loh Mon, aku itu serius. Sampai aku mencuri jasnya si bapak presiden ini cuma buat sama kamu aja. Itu gak gampang Mon. Ya ampun Ton, ternyata kamu begitu serius dengan aku. Aduh, walaupun kamu kriminal, tapi aku bersedih ya Ton. Bapak Atun, apakah kamu bersedia menerima Momon menjadi istrimu? Saya bersedia. Ibu Momon, apakah kamu bersedia menerima Atun menjadi suami kamu? Saya bersedia. Baiklah. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri. Tun, aku mau kasih tahu kamu sesuatu nih. Ya, kenapa Mon? Aku hamil, Tun. Hah? Serius? Berarti sekarang aku sudah menjadi seorang papa dong, Mon. Ya ampun, aku senang banget. Oh. Makasih, Mon, sudah menjadikan aku seorang ayah. Iya Ton, kita jaga anak kita baik-baik ya. Mulai hari ini aku panggil kamu Papa ya. Pa, Ma, aku berhasil masuk ke sekolah dokter nih. Wow. Wah, selamat ya nak, akhirnya mimpi kamu tercapai. Iya nak, apa bangga banget sama kamu ya. Iya, makasih ya. Ya udah, aku mau keluar dulu bareng teman-teman. Aku udah janji mau makan-makan sama mereka ya. Bye-bye. Wah, Pa, anak kita sekarang udah dewasa ya, Pa? Iya nih, Mon. Sekarang kita sudah nggak usah khawatir lagi karena dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi pasangan suami istri ya. Selamat ya, anakku. Pa,
anak kita sudah menikah. Iya, Ma. Ingat ya, anakku. Mulai hari ini, kamu sudah menjadi seorang kepala keluarga. Kamu harus bisa menjaga istri kamu dan anak-anak kamu, ya. Iya, Pa. Baik. Lucu banget video Bang J-Blox dan Momon, ya. Mon, ayo, siap-siap. Emangnya kita mau kemana, Pa? Papa pengen bawa Mama makan di restoran kesukaan Mama, loh. Oh iya, Ma. Ayo cepet siap-siap. Tapi aku tiba-tiba ngantuk. Mau tidur sebentar dulu ya, selagi Mama siap-siap. Iya, Pa. Oke, Mama nonton dulu ya. A few minutes later. Pa, Mama udah siap nih. Ayo kita berangkat, Pa. Papa? Papa, ayo bangun, Pa. Pa, semoga kamu tenang di sana ya. Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik. Aku sayang Papa. Selamat tinggal, Atun. Makasih ya sudah mengisi hari-hariku yang menjadi begitu indah. Ma, mulai hari ini Mama tinggal di rumah aku saja ya. Enggak, anakku. Mama enggak bisa meninggalkan rumah itu. Rumah itu sudah dipenuhi banyak kenangan indah antara aku dan Papa kamu, nak. Baiklah kalau begitu. Pokoknya kalau ada apa-apa, Mama harus telepon kasih tahu aku ya. Iya, anakku. Tun, sudah 5 tahun kamu tidak ada di samping aku. Aku masih ingat kenangan suatu pertama kali kita berjumpa di sekolah. Itu sangat indah. Aku bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan kita berdua. Aku rindu banget sama kamu, Atun. Aku rindu saat pertama kali kamu melamar aku jadi istrimu. Dan aku masih ingat janji terakhirmu pada aku, Tun. Aku sayang banget sama kamu, Tun. Mon, ayo bangun. Loh, Tun, kenapa kamu menjadi muda? Apa, jangan-jangan... Hah? Aku sudah meninggal. Ayo, Mon, kita pergi makan. Iya, ayo, Tun. Oke, guys, video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.